Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara melepas ini as Templar atau as rocker arm ya. Ini pada sepeda motor Honda Beat ESP yang kode K44. Ini kan asnya ini susah keluarnya ini. Ini di dalam pennya itu ada drat 6 mili ya, baut 10 pada bilangnya lah, cuman 6 mili ini. Ini keras banget pemirsa. Baik, langsung saja pemirsa, kita harus siapkan ini ya untuk melepasnya. Ini keras sekali. Ini saya menggunakan di bus yang di shockbreaker ya, yang di anting shockbreakernya. Ini baut 6 mili. Baut 6 mili ini yang panjang ya, kalau bisa ya. Ini dikasih mur. Seperti ini pemirsa cara melepasnya. Ini kita masukkan ke sini. Lalu bautnya itu diputar ke drat pennya atau as rocker armnya, lalu murnya dikencangkan. Ini setelah seperti ini, murnya kita kencangkan pakai ini ya, kunci pas atau kunci ring. Ini murnya kebetulan kepala 10, jadi saya menggunakan kunci pas 10. Kita kencangkan. Putar terus, nanti as Templarnya otomatis keluar sendiri. Ini sudah keluar pemirsa. Ini sekarang tinggal yang satunya. Ini beberapa kasus ya, kadang-kadang ini as ininya susah keluar. Seperti tadi, ini dimasukkan, lalu ini bautnya diputar ya agar masuk ke drat pennya. Lalu ini untuk murnya kita kencangkan. Ini seperti ini baru kita bisa melepas klepnya. Sekian dulu informasi dari saya tentang cara melepas pen atau as Templar yang macet. Apabila pemirsa ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.